Ya, pemirsa, puluhan anggota DPD Kabupaten Muaro Jambi periode 2024-2029 hasil pemilu juga resmi dilantik. Aidi Hatta ditunjuk sebagai ketua DPD sementara dan Wiranto menjabat sebagai wakil ketua sementara. Sebanyak 39 orang anggota DPD Kabupaten Muaro Jambi periode 2024-2029 hasil pemilu 2024 resmi dilantik. Pelantikan ini digelar di ruang paripurna DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Jumat sore 30 Agustus 2024. Sebelum dilantik, paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi periode 2019-2024 Yuli Setiabakti. Namun setelah dilantik, paripurna ini diambil alih oleh Ketua DPRD sementara Aidi Hatta dan Wiranto sebagai wakil sementara. Yuli Setiabakti, Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi periode 2019-2024 menyebutkan jika dirinya mewakili pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi periode sebelumnya mengucapkan selamat atas terpilihnya Dewan yang baru. Dengan berakhirnya jabatan ini, secara otomatis tugas Dewan periode sebelumnya juga berakhir dan akan dilanjutkan dengan Dewan terpilih yang baru. Peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, masa jabatan tahun 2024 sampai dengan 2029. Maka berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Muaro Jambi tentang perubahan kegiatan DPRD Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 16 Agustus tahun 2024, telah menetapkan jadwal peresmian dan pengucapan sumpah atau janji bagi anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi masa jabatan tahun 2024 sampai dengan 2029 pada hari ini. Selain itu, Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi sementara, Aidi Hatta, juga mengucapkan ribuan terima kasih atas kepercayaan telah memilih dirinya sebagai ketua sementara. Dirinya mengajak anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi yang baru dilantik bersama-sama bulatkan tekad untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat secara kolektif, bukan untuk kepentingan partai politik ataupun golongan, dan bersama-sama sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pimpinan sementara Dewan mengucapkan selamat, semoga kita sebagai wakil rakyat dapat melaksanakan tugas serta kewajiban kita dengan sebaik-baiknya sesuai dengan sumpah atau janji yang telah kita ucapkan tadi. Dan marilah kita bulatkan tekad untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat secara kolektif, bukan untuk kepentingan partai politik atau golongan, dan bersama-sama melaksanakan fungsi kita sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yasri Nur Hadi, Jambi TV.